lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Halo guys, welcome back to YouTube channel Timnas ID. Nah, kalian pasti penasaran kan, ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Timnas ID. Dan jangan lupa, klik like and subscribe serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Timnas ID. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Yordania di grup A kualifikasi Piala Asia 2023 pada hari Minggu 12 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Berikut dua kontroversi di laga Indonesia versus Yordania. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Yordania setelah gol semata wayang yang tercipta di awal babak kedua. Kelengahan di pertahanan tim Merah Putih membuat pemain Yordania Yazan Abdallah dengan mudah menceploskan bola ke gawang kosong. Meski kalah, Timnas Indonesia tetap patut diacungi jempol. Fahrudin Arianto dan kawan-kawan tampil solid untuk mengimbangi permainan Yordania. Selain duel sengit sepanjang 90 menit, kinerja wasit asal Oman, Yakub Said Abdul Baki, turut menjadi sorotan. Abdul Baki dalam beberapa kesempatan luput melihat pelanggaran yang dilakukan pemain Yordania. Berikut dua kontroversi di laga Indonesia versus Yordania dalam laga kualifikasi Piala Asia 2023. 1. Arhan dilanggar di kotak penalti. Momen ini terjadi di pertengahan babak kedua. Pratama Arhan yang naik membantu serangan coba menguasai umpan terobosan yang diberikan dari sisi kiri penyerangan. 2. Kaki Witan diinjak pemain Yordania. Insiden ini terjadi pada pertengahan babak kedua, tepatnya pada menit ke-73. Kaki Witan Sulaiman diinjak pemain Yordania, padahal bola tidak sedang dalam penguasaan pemuda asal Palu tersebut. Witan pun langsung meringis kesakitan dan terkapar di area tengah lapangan. Namun wasit tidak menilainya sebagai sebuah pelanggaran dan tidak memberikan kartu apapun kepada pemain Yordania.